Oke, ini adalah lakaran biasa saja. Sorry lah, tidak cantik. Ini untuk pandangan sisi. Semurid-murid perlu membuat pandangan sisi terlebih dahulu. Macam ini. Sebelum rujuk dengan buku teks kamu. Dan ini adalah lantai kereta. So, rujuk, tengok betul-betul macam mana cikgu buat. Dan ini adalah pandangan depan. Depan kereta. Ini lakaran saja. Nanti kamu akan cantikkan juga. Dan ini adalah belakang kereta. So, perlu ada 4 section. Supaya mudah untuk melukis. Ini hanya gambaran. Nanti bila kita sudah buat betul, baru lukis bagus-bagus. Oke, setelah lakaran telah siap, kita akan potongkan kita punya cardboard ni kepada 4 bagian. So, pertama sekali kita lipat. Lipat. Bagi murid-murid yang memakai cardboard yang besar, lipat macam ni. Bagi yang murid yang pakai kotak, tidak perlulah ya. Okey, setelah siap kita punya pandangan sisi, itu lakaran yang pertama. Ini adalah lakaran pertama. Perlu buat yang pandangan sisi dan kita akan gunting pandangan sisi ini. Okey, setelah kita potong atau gunting macam ni, kita akan buat satu lagi pandangan sisi. Ini pandangan sebelah kanan, kita akan buat sebelah kiri. Semua dengan ini sudah kita lakarkan. So, kita akan ambil sini, kita akan twist dia begini terbalik. Dan ini senang saja, kita cuma tekap dan lukis seperti begini. Ini cardboard yang ketiga. So, kita akan buat lantai dia. Cara kita buat lantai dia ialah itu ukuran daripada sini. Ini ukuran sampai sini. Okey, jangan lupa bahagian tayar dia. Ini senang kita potong nanti. Okey. So, itu adalah bahagian ini. Dia punya tanda untuk bawah nanti. Kita akan buat satu garisan lurus. Pastikan dia satu garisan lurus. Oke. Oke, sudah macam ni. Kita akan buat ukuran dia macam ni. Paling kurang kita akan letak paling kurang 7 cm lah. 7 cm. Ini kita akan buat paling kurang untuk bagian tayar dia.
0,5 cm. Oke, seterusnya kita akan membuat tayar dari sisa yang kita potong tadi menggunakan duit 50 sen. Seperti tadi kita ukur pakai penutup botol menggunakan duit 50 sen. Pastikan janganlah jangan muat-muat, boleh juga 20 sen, tapi tayar kamu akan kecil. Jadi senang saja, kita buat bulatan begini untuk kita punya tayar. Satu, dia ada 4 biji tayar, jadi mesti ada 4 lah kita buat. Oke. Okay. Okay, setelah guna 50 sen, kalau tidak ada peralatan jangka lukis seperti yang ini, jangka lukis boleh juga pakai duit 50 sen. Tapi siapa-siapa yang senang, yang ada abang-abang ke kakak-kakak, pakailah jangka lukis. Okay, macam ini. Okay, kita letak di sini untuk di tengah-tengah. Boleh guna duit 50 sen yang besar ni, yang besar ya, bukan duit 50 sen yang kecil ni, yang besar. So ini kita boleh letak titik. Ini titik tengah-tengah ni untuk tujuan menggunakan apa ni, lidi ataupun sate punya ni. So potong base pada ukuran yang ini, yang di lantai ni, ukuran yang lantai ni begini. Kita ukur rantai ni dan potong, dan guna straw. Straw ni akan letak di sinilah supaya tayar kita tumbuh pusing. Kalau tidak mau letak straw pun tidak apa, kita letak gini saja. So, setelah jadi ukuran dia akan jadi beginilah. Nah, lepas tu kita akan letak ni. Ini bulatannya. Okey, kita akan gunting yang ini. Okey guys, setelah kita buat yang ini, pandangan sisinya ni. So kita akan tampal di atasnya ni menggunakan kad manila. So kad manila ni cara ukurannya, okay, kita akan letak begini dan kita cuba macam ni. Ah, kita pusing. Okay, anggarkan di sinilah. Di sini dia punya panjang. Ini dia punya panjang sebab dia ada lengkuk di sini. Dan guna yang inilah sebagai asas juga. Okay, maksudnya dia di sini. Kalau ada pembaris panjang, guna pembaris panjang. Mandangkan saya tidak ada pembaris panjang, saya terpaksa guna yang inilah. Ini.